Aus. Eh, lo mau gak cepet-cepet beduk? Ya mau, Bang. Maghrib? Iya. Oh, lo tutup no matahari. Itu matahari gimana? Ada hordeng. Ya susah. Emang maghrib berapa menit lagi? Selama. Asar juga belum, Bang. Lo ajan dong asar, jadi biar cepet. Ajan gimana belum waktunya? Ya bukan saya belum waktunya. Yang penting kitanya bisa cepat. Bisa pas. Dan kita bisa berbuka pada saat beduk. Ya kagak begitu, Bang. Apa mau? Wah, lu bulan puasa lu ngajak berantem lu. Abang sahur makan bangke. Gua banget lu ke. Kalau gue sahur makan bangke, buktinya lu masih hidup. Makan bangke. Gua kan mau banget tuh. Mau makan jengkol doang, mepetnya enggak ada urusannya. Orang mau nyaur pakai apa? Dan bau berpuasa itu bagus. Bagus kata siapa? Ayo juga puasa, mulutnya kagak bau kayak begitu. Wah, lu bau juga nih, gue cuman gue gak ngomong-ngomong aja. Hei, Pak, bau ya. Enggak. Bang, udah sana ngomong-ngomong aja, gak usah deket-deket kayak gini. Gak usah. Suara apa? Lu kan teman gue. Iya, tetep. Masa gue ngobrol 2 meter yang gini. Tentang kan kita musuhan. Waalaikumsalam. Dekat tempat juga kalau bau. Enggak, aku lu. Enggak, kagak mau begitu. Enggak, jauh dawan. Orang salam kagak denger. Waalaikumsalam. Jawab duluan, jangan sampai keduluan malaikat. Kenapa ribut? Nih, Pak Ustadz. Lu coba banget. Abang, dari sana kemari-mari masih ini. Udah, kenapa? Ngomong aja, Pe. Ini masalah bau mulut. Iya, Pak Ustadz. Coba. Si Adul komplain. Ya iya, orang teman gua masa Tiang yang komplain. Iya, kali-kali Tiang komplain. Dul. Lagian, bau mulut orang puasa kan kata Nabi. Atiyab indallah mirrihil misk. Itu lebih harum nanti di hari kiamat di sisi Allah daripada minyak misik. Sama kasturi ya? Iya, minyak misik itu minyak kasturi. Oh, kasturi? Iya, tapi kan baunya entah ya, kiamat. Mau abang kiamat dulu. Bukan soal kiamat. Udah, jangan ribut. Ana mau nyiapin sholat asar nih. Bukan begitu. Lebih wangi dari minyak misik. Atau seperti wangi bunga kasturi. Lu bukannya kasturi. Apaan? Kasmari RT lu tuh. Lu kagak paham. Paham apa sih? Ya itu tadi hadis yang dikeluarkan oleh Bapak Ustadz. Berarti memang orang berpuasa itu walaupun mulutnya bau, tapi nanti di akhirat itu akan seperti wangi bunga. Kas RT rebahan nih. Pingsan. Ah, gue cuma nyaur rame petenya jengkol doang. Masa si Adul sampe pingsan? Emang sih gue gak sikat gigi. Habis mah sikat gigi makro. Kasian gak bau-bau amat. Bau. Astagfirullah. Meng. Allahu Akbar. Ini mentang-mentang bau mulutnya orang puasa. Lebih harum dari minyak misik. Ini pada main bau-bauan. Habis sahur kagak pada sikat gigi, Masya Allah. Padahal bersiwak sunnah. Aduh, yang begini repot deh nih. Mana mau asar lagi. Meng. Pingsan tapi tangannya jalan. Mesti dibangunin dulu nih. Meng.